Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam penghormatan saya kepada semua umat muslim yang ada di belahan muka bumi ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membuat suatu pernyataan tentang sosok pemuda dari Pakistan yang mendapat petunjuk langsung dari Allah berupa Ar-Ru'yah As-Sadiqah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, bagaimana saya meyakini bahwa beliau adalah orang yang mendapat petunjuk langsung dari Allah, yaitu Al-Mahdi. Yang pertama, dari nama beliau. Nama beliau ini sangat cocok atau sangat sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Dan beliau keturunan Quraisy Bani Hasyim. Alhamdulillah, itu menambah keyakinan bahwa beliaulah adalah Al-Mahdi. Selanjutnya dari visi beliau di dalam mimpi-mimpi yang diajarkan Allah, yang pertama tentang menghilangkan atau menjauhi segala jenis bentuk syirik, baik syirik dari zaman dahulu maupun zaman sekarang, yaitu zaman modern ini. Insya Allah itu juga menambah keyakinan saya tentang langkah awal visi beliau, yaitu menjauhi syirik, karena itu adalah kunci pertolongan dan rahmat Allah bagi umat manusia yang kita ketahui dari para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul mendapat pertolongan dan rahmat Allah karena para nabi dan rasul menghilangkan syirik, menolak syirik, membuang syirik dari kehidupan mereka, baik keluarga, masyarakat, baik diri pribadi, keluarga, dan masyarakat semuanya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dari mimpi, isi mimpi beliau yang sangat global dan universal, yang sangat memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana umat Islam akan menghadapi huru-hara ke depan, tentang bagaimana yang akan dilalui oleh umat Islam ke depan sudah dimimpikan oleh beliau, dan tentang kebangkitan Islam, dari mana dimulai kebangkitan Islam itu di akhir zaman ini, dan alhamdulillah sudah diberitakan kepada beliau melalui mimpi-mimpi yang baik dari Allah. Saya rasa itu sudah bisa melengkapi atau mewakili perasaan saya atau keyakinan saya terhadap beliau, bahwa beliau benarlah seorang yang mendapat petunjuk di akhir zaman itu, yaitu Al-Mahdi. Demikian saja, salam saya dari Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.